Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di channel Madis Touch, channel yang mengisahkan pasal DIY, apa yang saya restore, apa yang saya buat dan apa yang saya repair. Bagi kepada siapa-siapa yang baru dengan channel saya, bolehlah like, share dan subscribe channel saya untuk senang di masa akan datang boleh dapat video-video saya yang lain lah. Jadi untuk kali ini kita nak share pasal cermin kereta. Macam mana kau nak dapatkan cermin kereta yang clear macam sebelah kanan tu, bukan yang macam sebelah kiri tu. Ya, semua maklum sekarang ni tengah musim hujan, hujan selalu ada tempat yang dah banjir dan sebagainya. Jadi kalau kita memandu kereta dan cermin kereta kita macam sebelah kiri tu, sebenarnya pemandangan kita agak terganggu ataupun kelabu sikit lah kan, dan bahaya untuk kita lah. So untuk proses nak dapatkan cermin kereta kita yang macam sebelah kanan tadi tu, first korang basuh lah kereta korang, sama ada korang nak basuh spool kereta ataupun cermin kereta tu sendiri. Dan untuk kali ni saya gunakan polish kereta yang brand ni. Kalau korang nak pakai brand yang lain pun korang pakailah, tak ada masalah. Dan saya cuma nak share sini dua tips. Satunya untuk polish kereta ni, sebenarnya korang jangan bagi kereta korang ni betul-betul kering ataupun cermin ni betul-betul kering baru nak polish. Biar dia agak-agak lembap dan kita polish. Dan keduanya, tip kedua adalah kita kena polish cermin ataupun bodi kereta kita di tempat yang teduh. Jangan polish kereta di tempat yang panas, kita takut ada sulmak ataupun cala polish tu kan. Jadi selepas dah kering polish tu, nanti kita biarkan dalam 5 ke 10 minit dan kita buffing ataupun kita lapkan lebihan polish tu tadi. Sama ada korang nak pakai mesin ataupun nak pakai kain terpulang, tak ada masalah, cuma pakai kain yang bersih dan lembut lah ya. Next step, kita gunakan wax. Wax ni kalau korang sama juga, kalau korang nak pakai apa jenis wax pun tak ada masalah. Janji the wax untuk cat kereta lah, sama je cat kereta. Wax untuk cat kereta tu kita boleh guna untuk cermin kereta juga. Dan proses dia pun sama juga. Kita ratakan di atas sponge ataupun kain. Kebiasaannya kalau nak pakai tangan tak pakai mesin pun, kalau dapat sponge lagi cantik lah daripada kain kan, untuk nak ratakan wax ni di atas cermin ataupun cat bodi kita. Jadi ratakan wax tu semua sekali di atas cermin tu, bagi dia kalau boleh dapatkan satu lapisan wax yang betul-betul nipis. Jadi kalau dia kalau tengok beza antara polish dengan wax ni tadi kan, polish tadi dia nampak macam tebal kan, dia bila dah pakai mesin pun dia nampak tebal juga lagi, hazy. Tapi kalau untuk yang wax ni, sebabkan texture tu mungkin lebih lembut, jadi kita boleh dapat satu layer ataupun lapisan yang betul-betul nipis macam ni. Macam tak ada nampak wax pun kan. Tapi kalau korang duduk kat luar tu, dia memang nampak lah dia macam ada kabus atas cermin tu kan. Dan korang gunakanlah kain bersih yang lembut untuk nak polish ataupun nak buang lapisan yang hazy ataupun kelabu tu kan. So dah sebab polish tu, inilah hasil dia. Selepas saya polish tadi, saya bawa kereta ni di tengah di waktu hujan, dan nampak tak air tu dia jalan terus je ke atas. Ok, selesailah kita punya proses untuk dapatkan cermin yang bersih untuk hari ni. So, seperti biasa, boleh subscribe, like dan share channel saya untuk dapatkan video-video yang lain. Dan sehingga video yang akan datang, saya ucapkan selamat mencuba dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.